benda tu salah. Dia duduk pergi situ, pergi sampai mati. Ini tabiat manusia yang tak tahu kebenaran, tapi apabila dia tahu dah benar, benda yang dia duduk pergi tu salah. Masya Allah, dia beci, dia beci sungguh. Dia tahu sungguh, dia bakar, dia katok, dia godeh. Dia tak say sungguh dah. Kalau dia tahu katanya benda tu benda salah. Tapi kalau sekiranya benda yang dia duduk buat serta dengan dia tahu katanya benda ni adalah betul. Ha, ni betul di sini maksudnya betul di sisi Allah dan di sisi agama. Alhamdulillah. Kepercayaan tiap-tiap agama, dia percaya katanya agama dia adalah betul. Kita pun jangan yip-yam, jangan hino, jangan dutuk, dumin kepada agama lain. Sebab Tuhan pun kata, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi 'ilm." Jangan kamu semua duk maki kepada orang yang duk sembah selain daripada Allah. Kalau kita tengok orang kafir duk sembah tu sembah ni, dalam hati kita sudah bisik dalam hati katanya benda ni adalah tak molek. Adalah syirik, adalah dosa besar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. Ayat 99 sampai 77 surah Asy-Syu'ara. Kita berhenti sekat tu dah. Kemarin baca dah, lepas tu hurai sikit-sikit baru. Baca semula ayat 99 walaupun baca dah kemarin. Dan bacakanlah pula kepada mereka perihal Nabi Ibrahim. Ni suruh Nabi baca royak ayat Quran yang menjadi firman Allah. Nabi tak biasa susuk walaupun satu huruf. Royak belakang, sapa belakang. Cerita-cerita, kisah-kisah, perintah, semua tiap-tiap perkara Nabi sapa belakang. Tak kala ia, iaitu Nabi Ibrahim, berkata kepada bapaknya dan kaumnya, apa yang kamu sembah? Mereka menjawab, kami menyembah berhala-berhala. Maka, kerana memuliakannya, kami tidak pernah meninggalkannya. Mulia kepada berhala, tokong dia tu, siapa kau? Mati hidup dengan berhala. Lepas tu, goliknya orang dia percaya kepada satu-satu perkara ni. Dia tak tahu katanya benda tu salah. Dia duduk pergi situ, pergi sampai mati. Ini tabiat manusia yang tak tahu kebenaran, tapi apabila dia tahu dah benar, benda yang dia duduk pergi tu salah. Masya Allah, dia beci, dia beci sungguh. Dia tahu sungguh, dia bakar, dia katok, dia godeh. Dia tak say sungguh dah. Kalau dia tahu katanya benda tu benda salah. Tapi kalau sekiranya benda yang dia duduk buat serta dengan dia tahu katanya benda ni adalah betul. Ha, ni betul di sini maksudnya betul di sisi Allah dan di sisi agama. Alhamdulillah. Kepercayaan tiap-tiap agama, dia percaya katanya agama dia adalah betul. Kita pun jangan yip-yam, jangan hino, jangan dutuk, dumin kepada agama lain.
Sebab Tuhan pun royak, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi 'ilm. Jangan kamu semua duk maki kepada orang yang duk sembah selain daripada Allah. Kalau kita tengok orang kafir duk sembah tu sembah ni, dalam hati kita sudah bisik dalam hati katanya benda ni adalah tak molek, adalah syirik, adalah dosa besar. Jangan sedang akan dihadapi orang-orang kafir katanya hak dia duk sembah adalah perkara-perkara yang tak betul, tak baik. Sebab apa? Fayasubbullaha adwan. Bila kita maki kepada orang kafir hak duk sembah tokong, ataupun kita duk gi hina kepada berhala dia, semua dia, maka mereka itu juga akan maki kepada Allah. Saya misal mudah-mudah, kita katanya orang kafir duk sembah batu. Misal waktu dia bosan dengan kita duk kata, pas dia apa kata juga, pas munduk sembah dinding tu, munduk sembah batu, munduk wien rob batu, gi situ pun batu, gi sini pun batu. Ha? Pas kita nak kata lagu mana? Dah kita ada tengok dia ada sembah tu sembah ni, dia kata kepada kita. Pas kita nak angkat pun lagu mana? Sebab tu ngiap di kwa. Lakum dinukum waliyadin. Ambil dasar agama kamu adalah hak kamu, agama tu adalah hak aku. Sebab tu dalam Islam dia tak save kita cari buku. Baloh. Air dia duduk teni molek, kita tahu katanya ada bawah tu dia kedodok, dia keruh. Jangan kita duduk hola tangi duduk kocok. Dan kita kocok pak habis. Kedodok cuma habis. Air cuci molek dah duduk teni. Jangan duduk buat buku untuk nak jadi sangkom panpuan. Sama ada hal cara hidup ataupun cara beragama. Lagu tu lah. Nabi Ibrahim bertanya, apa boleh Nabi Ibrahim pada waktu tu dia kena duk jual dengan secara sungguh-sungguh? Sebab orang berimeh tak ada. Dia sorang orang berimeh. Jadi capeng kena royak dan serta dengan dia adalah seorang Nabi. Walaupun dia tak jadi seorang Nabi lagi pada waktu tu, waktu budak-budak, waktu wairun. Tapi Allah Ta'ala jaga akidah cara hidup seorang Nabi ni. Dia tidak bersyirik sama sekali dengan Allah. Tak ada perawat mana-mana Nabi lobeh belum pada jadi Nabi. Dia tak ada. Dia tak serupa dengan orang biasa tamada. Boleh jadi setengah-setengah orang jadi tok guru, jadi baba, tapi belum pada tu lobeh dia tu. Cuba kita perhati tokca-tokca. Perawat dia belum pada dia nak jadi caw awan, belum pada dia nak jadi caw kanak, caw gapo. Dulu dia makan arak juga, dia lobeh, dia karuk juga tu. Tapi dia tukar pelian ciwit dia daripada orang tamada jadi duduk dalam palung. Ha tu, dalam agama lain. Agama Sikh, Hindu, Pram, Yahudi, Kristian, lagu tu lah manusia. Tapi rasul-rasul, Alhamdulillah, Allah Ta'ala jaga hidup dia. Sehingga, bersebut hal ni tak? Nabi Muhammad SAW sendiri tu yang jaga. Ia royak sendiri ni. Nabi royak tertulis di dalam sejarah katanya, aku berasa nak tengok keramaian. Keramaian ni maknanya kan lak lain orang-orang dalam Mekah. Pasal adalah pasal majlis nikah, majlis suka, minum arak gitu gani gitu. Nabi ia royak katanya masa aku budak-budak, aku berasa nak tengok. Berasa nak tengok tapi malu nak pergi tengok. Duk sekali dengan orang ramai masuk dalam pikti. Nabi katanya aku pergi naik ke alik belakang tengok atas bukit. Tengok jauh-jauh. Tapi tak ada nak tengok. Bacu orang nak mula pikti ya. Jadi roh selalu. Khabar-khabar ni, khabar pagi esok. Matahari suluh. Baru khabar. Sudah dah. Jadi tak ada nak tengok. Benar hak duk berlaku hak orang jahiliah duk buat. Nabi pun royak kepada diri dia sendiri katanya, aku azad sejak daripada hari ni aku cak mai kiokong dengan amalan-amalan jahiliah. Ha ni tengok ni. Tuhan jaga cara hidup seorang rasul, seorang nabi, apatah lagi nabi yang teragung sekali di kalangan semua manusia, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu cara hidup seorang nabi.
Kita klik kepada ayat ni semula. Nabi Ibrahim tanya, qala hal yasma'unakum iz tad'un? Nabi Ibrahim bertanya, adakah berhala-berhala itu mendengar kamu semasa kamu menyerunya? Oh, kalau tanya lagu ni, kau ke kafe, nyetakir kepala kita, eh tak kong mung duduk dengar, ada hak mung duduk sembah tu. Siap. Supang ada duduk hina tak kong dia dah. Pasal cuba kita perhati tak? Air-air boh, air banjir besar. Kalau kita tengok seminggu, dua minggu baru ni, kau atas-atas ni. Kadang-kadang, dekat-dekat nak sapa di tekok tak kong lah. Ha, masuk dalam wat air banyak doa. Siapa kau? Tokca pun kena duduk suat mun. Nak buat lagu mana? Kena akak papai pun jadi tinggi. Sebab nak pergi duduk apa? Suat mun di hadapan tokong. Penuh air masuk dalam bot. Masuk dalam apa? Lepas pada wan kau pansa baru ni. Ok pansa kau kau pansa tak ingat. Hok, apa ni tokca tokong-tokong di heret semua masuk dalam sunya wacun. Ha tu. Gitu. Sebab tu saya minta maaf dah. Wallahu alam, tak ada katye dengan siapa-siapa ni. Sunya wacun tu sungguh katanya sun tepat semai atau tepat apa? Tepat ada belaka situ. Semai hari raya pun situ. Nah, tokong pun situ. Okam langkai pun situ. Jadi kalau kita tengok, minta maaf ni saya sebut sekali lagi. Minta maaf dan minta maaf. Tepat bila kita tengok orang kafe pergi duduk hipung belakang segala tokong situ. Saya mari mikir seorang okay, Masya Allah. Apa terjamuk kalau kita nak pergi sujud kepada Allah Ta'ala di situ. Ha. Wallah alam lah. Siapa Hindu, mai Hindu. Saya tak ada khatyeng ke apa. Tapi saya mikir seorang okay, tepat yang kita sepatutnya sujud kepada Allah. Sekurang-kurangnya situ bukan tempat syubhat. Bukan tempat kongkua. Katanya, orang kafe mari buat dekedak ni. Keramaian, ya gotu goni, gotu goni. Joget-joget pun situ juga. Di sunya wacun juga. Bahawa sampai hari raya, kita pun pakai beripung situ juga. Kalau kita tanya sepatah, tak ada padel lain kalau nak semayah. Minta maaf dah. Sebab dah ni taitot sot. Saya tahu katanya tiap-tiap hari taitot sot. Orang dengar pun orang titam ramah. Saya tang kham tham ni bukan arti khat yeng dengan siapa-siapa dak, tapi แค่ tang kham tham wa mi sanam ื่น mi sathan thi ื่น mai thi mohsom samrap muslim rao ne pai lamat thi nan nei wan eid แค่ nan eng mi mi arai mak. Sebab tulah tepat berhala-berhala ni tak sepatutnya kita gi duduk dekat gi masuk kiao kong. Nabi Ibrahim sendiri doa wajnubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkanlah aku dan anak cucu aku daripada sembah berhala. Wallahu alam nah, ulama kata lagu mana dalam tafsir pada zaman-zaman dahulu dan zaman sekarang ni, walaupun ulama fiqh royak katanya kalau sekiranya kita tak ada tempat semayang, ha ni Quran ni cucen tak ada dah tempat semayang kecuali kena semayah hadap kepada tokong. Boleh tak kita semayah hadap kepada tokong kalau kita tak ada tempat lain dah? Ulama ayat katanya boleh. Dalam bot boleh. Dalam pagoda Hindu pun boleh. Tak ada gapo. Semayah ni asal kau tempat dia cuci, kita niat kerana Allah, sah semayah walaupun depan berhala sekalipun, tapi tak sepatutnya kita duk pergi semayah depan berhala. Apatah lagi tempat-tempat yang biasa jadi tempat yang jadi beripungnya orang kafe, go to goni. Apa ni? Siang-siang duduk degung. Bila sapa hari kita pun hidup semaya situ juga. Kita tang kham-tham hai kap sangkom. Alhamdulillah. Tak saya kacau banyak dah. Sekatu ya. Au yanfa'unakum au yadurrun. Nabi Ibrahim tanya terungkan pada tu. Saat ni, adakah berhala itu mendengar kamu semasa kamu menyerunya? Atau mereka dapat memberikan sesuatu yang ada manfaatnya kepada kamu ataupun menimpakan sesuatu bahaya?
Wi pedah ke kau wi bahaya kepada mu? Hak mu duk sembah, duk mitok, 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 mitok. Kalaulah orang kafir, ya tak padah lagi sembah tok kong hak besar, hak hak kecil, duk dalam rumah, kadang-kadang gantung lagi. Gantung tekok ni, setengah-setengah orang 2 3 kilo ni gantung dia. Ada prak tu, prak ni, prak tu, prak ni. Lepas tu kiyah daripada hak orang kafir duduk duk 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 duk. Tok di dada dia, tok di tali tekok. Orang Islam kita main azimat. Ikat di lengan, ikat perut. Berdaya tak masuk dia tu. Oh. Sakuk dalam umuh. Azimat lah kau tu. Tu kiyah daripada hak orang kafir duk sakuk situ, sakuk sini. Kita orang Islam duk main azimat, kadang-kadang duk gimitok dengan tok guru. Gimitok dengan baba, tak apa, baba nak buat ni, siup-siup, puf, ha, ikat. Nak molek tu, jangan duk lakuh, jangan duk letak bawah ada lutut. Ha, dia nak letak-letak tinggi sikit. Kalau nak sakuk selawat kepada Nabi 7 kali, aduh. Hanya tabik lagi tu. Dia nak sakuk, nak tak mana, selawat molek, doa molek, ha, sakuk, insyaAllah, selamat. Umuh orang tak masuk. Orang tak curi dah. Gilah mana-mana, siang malam pun, insyaAllah. Kalau ingat kepada baba rakyat ni, selamat. Ha, maknanya kita duk pergi dengan azimat tu, dia tak ada azimat bila, dia rasa robah hati lalu dah, Ha, begitulah. Sengah-sengah orang turun tangga dah, pusing semula. Klik semula, pergi ambil azimat dia tu. Nak sakut dalam kereta kau, nak tak tubuh dia, tak ke tu. Jomlah belakang tu. Kiyah daripada orang kafir duk tak-tak kong dia, kecil-kecil, prak tu, prak ni, kau duduk di ditekok tu. Sebab tu kita jangan sama sekali we ada syirik-syirik dalam hati, dalam hidup kita jangan. Perbuatan kita, percakapan kita, akidah kita jangan we ada syirik. Nak gi mana-mana baca doa bismillahillazi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Gilah bismillah dengan nama Allah, naik bukit, turun bukit, naik laut, naik kapal terbang, naik gimana, bismillah molek. Kita berpegang dengan Allah. Jangan we ada unsur-unsur syirik walaupun sikit pun dalam hidup kita, jangan. Puapan ngagapo kecek pe royak go tu royak kan, jangan we ada. Ha tu. Juruh semua kita. Walaupun kita kecek dengan syarat adat. Ha ni saya sebut pasal ubat. Ih, ubat ni gak sekung-sekung sungguh, makan sutih supang ambil tahu penyakit ni. Sungguh katanya kecek macam tu tak ada salah. Sebab akidah kita ni kita pegang dengan Allah Ta'ala. Tapi kita kena sebut, we jadi berjuru sikit. Alhamdulillah kita makan ubat ni, Allah Ta'ala usia. Barulah nampak sedap lalu dah. Dengar apa sedap. Allah Ta'ala usia dengan sebab ubat ni sutih. Allah kita makan. Tak banyak. Sekung sungguh. Ha tu barulah, barulah kena kita kecek. Tapi kalau dia kita duduk, duk kecek pasal ni, ubat ni, wisya. Nanti tengok ni, ayat alik belakang ni. Nabi Ibrahim ada sebut. Hubungi dengan Allah Ta'ala, yang Allah berlaku atur, sakit, seni, susah, gotu, goni. Tapi Nabi Ibrahim dia kecek juru. Tak si, sebut perkataan syirik-syirik dan sebagainya. Alhamdulillah. Seminit lagi dah. Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alu. Jawab pe orang-orang pada zaman itu, kaum Nabi Ibrahim, mereka menjawab tidak, tidak satu pun. Maknanya hak mung sebut, mung tanya saat ni, "Hey Ibrahim, no." Tak. Bahkan kami dapati datuk nenek kami berbuat demikian. Tak tahu kata nak jawab lagu mana. Kepada Nabi Ibrahim pada waktu tu, jadi giang katanya tok nenek duk buat mari dah usai jamir. Ha ni dia panggil headphone. Dia panggil apa? Mai kun. Kalau jawab lagu ni semua orang-orang ngaji yerti katanya jawab lagu ni mai turung praden. Mai turung praden. Jawab nak wilpah dia panggil. Apa munduk mitok, munduk ya tu apa ni tokong duk dengar ke tak? Gotu gani, gotu gani, Nabi Ibrahim tanya. Tapi hak dia jawab, kaum mereka apa ni, gama-gama tu pakak jawab katanya, dah mak pak tok nenek duk buat dah. Kami pun buat lagu tu. Masya-Allah.
Qala afara'aitum ma kuntum ta'budu. Nabi Ibrahim tanya pula. Masa habis dah. InsyaAllah kita sambung semula ayat 75. Nah, kalau tak ada uzur ke apa kan, esok kita kena mula ayat 75 duduk di tengah lalu dah. Tak ada kena ulang. Nah, acak-acak kali. InsyaAllah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.